Hai, selamat pagi. Okey, ni tempat breakfast yang pertama aku nak pergi dekat Chinatown ni dia. Ali Mutu dan Ahok. Cafe Ali Mutu dan Ahok ni betul-betul depan hotel. Jalan kaki kejap je. Ni hotel kat sini. Okey. 4 points. So, dekat sini ada punya cafe dia. Alright, let's go. Okey. Okay, apa dia tulis ni? Alright, biasa, kena scan dan masuk terus. Okay, ni menu dia. Ali Mutu dan Ahok. Okay. Menu makanan dia, ni dia lah. Sayur lemak, bawang goreng, noodle, air semua dia lah. Tak ada. Lain semua ada. Okay, so aku punya menu dah sampai. So antara menu yang aku ada, ni yang aku makan lah. Apa nama? Nyonya Laksa. Lepas tu dengan kopi O. And then ni teh ais. And then bini aku ada Hofan Noodle. Okay, jom kita jemput menyambung selera ya. Alright. Okay, jom kita rasa Nyonya Laksa ni. Kita nak hopa dia. Sekali kita kena rasa kuah dia. Ini dia punya first impression lah. Kuah dia pekat. Lepas tu yang best Nyonya Laksa ni, dalamnya ada macam-macam bahan. Ada udang, ada ayam, ada macam mangga. Lepas tu tofu, sambal, telur. So, dia punya Nyonya Laksa ni bala dengan harga lah. Memang best lah. Rasa dia pun sedap. Ni belum campur dengan sambal ni. Kalau campur dengan sambal, lagi pekat lah kuah dia. Okay, sama makan. Okay, come on. Ni tempat kedua aku nak pergi dekat Chinatown. Ni nama kedai dia. Larkin Kopi. So, Larkin Kopi ni dia terkenal. Terkenal dekat Instagram lah. Ni kalau awet-awet OOTD memang seronok lah datang ni. Jom tengok apa ada dalam. Ni menu Larkin Kopi. Okay, tengok apa yang ada sini. The Chops. Oh, ni menarik menu ni. The Specials. Oh. Macam ada. Oh, ni roti macam menarik ni. Oh, ni Abang Malik eh. Abang Malik? Haa, Abang Malik. Okay. Alright. Oh, ni best seller ni. Apa ada? Hainanese chicken chop. Haa, Hainanese chicken chop ada. Haa ni Larkin Kopi. Haa ni kena minum ni. Ni punya trademark ni. Ok, jom kita masuk tengok. Ada apa cafe dia. So ni ada cafe dia. Alright. Ok, kita masuk belakang. Haa ni tempat famous OTD. Ok. Alright, sini. Terus lagi. So dia sampai sini lah. So dekat ruangan atas dia tutup. Dia dua tingkat ni, Larkin Kopi ni. Alright, jom kita makan. Order dulu. Semua kita punya menu dah sampai. So aku order yang ni. Hainanese chicken chop. Lepas tu ni kopi susu kau bang. And then ada apa menu pula? Pau. Special sauce. Pau with special? Sauce. Special sauce. Tapi dalam chicken lah. Radushku. Oh, baik. Nampak? Menarik bang. And then ni teh tarik lah. Teh ais. Okay, jom kita menjamu selera eh. Kita kembali buat try Geng Chow Chicken Bun. Tengok macam mana rasa dia. Bismillahirrahmanirrahim.
lembut roti dia. Ayam lembut. Dalam ni macam ada rasa, macam rasa sos teriyaki dalam chicken bun. Okey lah, sedap lah. Dia guna roti pau. Pau dengan roti, so memang lembut lah. Memang lembut, gebu. Okey lah, orang boleh try ni. Okey. Kita nak pergi adalah Leaf and Co. Come on, cuba nak nampak. So cuaca macam dah senja, so tak pernah nampak sangat. So dia punya cafe lah. Okay, nampak old school kat cafe dia. So yang tertarik kat sini dia punya menu bang. Menu dia memang rare, especially dia punya air ni bang. Air ni donut dengan frap ni. Oh ni kena try, wajib try. So dia banyak lagi menu-menu lain yang menarik. Macam-macam je lah. Makannya makanan western lah, western, spaghetti, burger. Ha, ni burger pun macam cun ni. Okay, jom kita masuk dan cuba tengok kenapa dia makanan ni, okay? Ini menu Leaf & Co Cafe. Menu dia nampak simple dan sempoi. Memang ni lah. Memang best gila lah. Design dia pun macam old school lah. So ni dia punya menu dia, nak gambar ya. Sandwich ada main. Lepas tu Allah, kena pula roti ni. Haa, ada burger. Wow, 10 burger, it's new. Okay, lepas tu ada nasi lemak pun ada. Okay, nasi lemak lain lagi. Lepas tu ada croissant dengan chicken. Ini crispy chicken dengan croissant pun ada. Okay, lepas tu ini dia punya antara famous ni. Ini bacon bang, bacon meatball dia. Mantap ni. Oh, dengan cheese. Banyak lagi lah menu-menu lain yang mantap dengan spaghetti dia. Lagi satu bang, yang kurang lebih cepat ni. Pasalnya dia ada satu drink yang agak rare juga lah. Tempat lain tak ada ni. Pulak ni. Ini cuma nasi-nasi lah. Ini dia punya air. Bang, ini dia air dia. Mash with air bean. Ini dah air matcha boy frap dengan donut bang. Mantap. Air dia memang wajib cuba. Tak kisah lepas apa pun. Jadi air ada donut kat atas. Okay. Okay, come on. Ni tempat makan aiskrim yang menarik dekat Chinatown. So nama kedai dia, kalau kamu tengok kat atas ni, Wei Chili. Okay, Wei Chili. Saya nak rupa kedainya. Jom kita masuk dalam tengok. Okay, so kedai dia kena naik ke atas. Okay, jom. Cantik bang. Kalau kamu tengok dia ada macam-macam menu aiskrim. Aiskrim dengan smoothies, cookie, sandwich. Lepas tu kek aiskrim pun ada. Ini dia punya kombinasi-kombinasi untuk waffle. And then ada kek. Kek aiskrim pun ada, sama ada kita nak slice ataupun dia punya whole cake pun ada. Nanti lah menu dia, simple je. Ni aiskrim matcha bang kan? Ya, matcha. Oh, letak atas ni lah. Oh, tapi kena ni dulu? Ya. Oh, kena ketuk-ketuk dulu lah bagi dia ni. Oh, macam tu cara dia. Okey. Menarik.
So aku order ice cream coklat yang cone tu, anak aku punya. Dulu coklat lah, so ni ice cream dia yang abang ni buat. And then aku order satu lagi, apa nama dia, tiramisu. Tiramisu dekat bawah ni, paling belakang ada macam buah cherry tu kan, buah berry eh, kat belakang tu. Okay, masih okay. Tak ada meja tu. Okay. Ada punya. Tengok. Tengok macam mana open ice cream. Wow, sedapnya ice cream coklat. Ada pun sama. Ice cream coklat. Oh, yo, sedap. Tengok, tengok. Wow, cantiknya. Okay, jom makan. Okay, sampai. Sini boleh bang? Okay. Ini menu last kita orang. Ada teh, teh strawberry. Lepas tu ini kek. Kek tiramisu. Okay. Alright. Ush, nampak macam macam kau punya teh ni. Okay, ha, comel aja gelas je. Okay, thank you bang. Dua cukup? Cukup tak? Dua, okay, thank you. Ni dia menu dia. Oh, cantik deko dia. Okay, jom kau bang. Kita chill-chill, makan-makan. Ice cream, tea dengan kek. Jom kau makan rasa ni. Ice cream coklat. Dengan rasa ni. Dia punya ice cream coklat tu, dia penuh dengan rasa macam fresh milk tau. Dia tak manis sangat. So memang betul lah ini healthy punya ice cream. So lepas tu kita nak try ini pula, kek tiramisu. Dan ada rasa dia. Ni pun kek ice cream tu tau. Kita rasa eh. Kuat punya flavor kopi dia. Sedap. Lagi sikit. Kek ice cream pun healthy. Tak manis sangat. Tapi memang rasa dia punya kopi dia kuat. Sedap. Okay, ni yang last nak try. Dia punya teh strawberry. Berkurang sikit. Masa tengok macam mana dia punya rasa. Cuma teh tu nampak macam pekat. Jadi kita rasa macam mana dia punya rasa. Okey. Dia kan pekat. Rupanya dia smash, tak pekat. Dia banyak macam rasa buah. Rasa macam buah sebenar lah. Dia tak rasa manis. So bagus lah. Memang healthy teh lah. Teh pun sihat je lah. Terbaik. Oh, dekat luar pun ada tempat dia. Okey, jom tengok. Oh, baik. Oh, dari sini panas sikit lah. Kita dapat dalam, sejuk sikit. Okey, ni toilet lah kamera. Okey, baik. Ni mana kat luar, come on. Nampak. Nampak nampak lah dia punya. Ramai lah. Orang pun OTD dekat luar ni. Dekat lorong Chinatown ni. Okay kawan, setakat ni dia aku punya video jalan-jalan cari makan di Chinatown. Okay. So kalau kamu suka dengan video ni, jangan lupa hit butang subscribe, like dengan share dengan kawan-kawan kamu. Okay. Hope to see you soon guys on my next video. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye kawan. Assalamualaikum.